Indonesia turut mengomentari pernyataan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Inggris, dan Presiden Amerika Serikat soal rencana pembelian kapal selam nuklir sebagai bagian dari perjanjian AUKUS. Indonesia kembali mengkritik kesepakatan pertahanan trilateral antara Australia, Inggris, Amerika Serikat usai negeri kanguru berencana membeli 5 kapal selam nuklir negeri Paman Sam. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri RI meminta Australia mematuhi kesepakatan non-proliferasi senjata nuklir dan pengamanan Badan Tenaga Atom Internasional. Indonesia telah mencermati secara seksama kerjasama kemitraan keamanan AUKUS, khususnya pengumuman mengenai jalan yang akan ditempuh AUKUS untuk mencapai tingkat kemampuan AUKUS kritikal. Menurut Indonesia, upaya menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi tanggung jawab semua negara. Pernyataan Indonesia ini muncul usai Australia berencana membeli 5 kapal selam nuklir dari Amerika Serikat. Pembelian itu merupakan investasi pertahanan terbesar dalam sejarah Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan langsung pembelian tersebut saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Albanese juga menyampaikan ketiga negara sepakat membangun kapal bertenaga nuklir model baru dengan teknologi dari Amerika Serikat dan Inggris. Dengan kesepakatan itu, Australia menjadi negara kedua setelah Inggris yang mendapat akses langsung terhadap teknologi nuklir rahasia Angkatan Laut Amerika Serikat.